channel Abi Alif. Hari ini Abi mau ya otomatika menggunakan Lego. Ini Legonya teman-teman. Legonya kita pakai yang kayak gini ya. Yang papan-papannya ya. Nah, yang kayak gini. Yang pertama, kita akan belajar tambah ya. Coba kita kasih contoh dulu. Misalkan Abi mau 6 ditambah 6. Nah, kalau 6 ditambah 6, kita pakai Legonya yang ininya ada 6. Oke, jadi 6 ditambah 6. Coba Abi hitung, 6 ditambah 6 jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 6 ditambah 6 12. Oke. Sekarang Abi mau nambahin 8 ditambah 4. 8 ditambah 6. Oke. 8 ditambah 6. Hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hore, jadi 8 ditambah 6 sama dengan 14. Oke, sip. Sekarang Abi mau lanjut yang banyak nih. Tambah-tambahnya yang banyak. 12 ditambah 8. Coba berapa? 12. Ini Legonya yang 12. Yang ini 8. Coba dihitung. 21 salah hitung berarti Abi. 20. Jadi 12 ditambah 8 sama dengan 20. Oke. Oke teman-teman, tambah-tambahnya udah, sekarang perkalian. Abi mau coba kali-kali ya. Oke. 4 dikali 3. Coba. Kalau 4 dikali 3 berarti Legonya yang ini 4 ada 3. 3. Jadi 4 dikali 3, 4-nya ada 3. Coba Abi hitung, berapa 4 kali 3? Iya, hitung nih. Dikali 3 sama dengan 12. Lanjut kita coba 10 dikali 1. 10 dari 10 ininya ada 10 tapi cuma 1. Jadi 10 kali 1 adalah 10. Jadi 10 dikali 1 adalah. Oke, sekarang kita coba berapa lagi ya? 4 dikali 2. Legonya ya. 4 1 2 3 4. Ada 2. Jadi 4 dikali 2 adalah, coba hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, sekarang kita coba pakai times table. Ini ya, pakai yang ini.
Kita mau coba perkalian 3 dikali 4. Jadi ini fungsinya ya, kita hitung. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kalau 3 dikali 4, jadi kalau 3 dikali 4 kita hitung nih, 1, 2, 3. 3 ya, dikali 4, 1, 2, 3, 4. Berarti dari sini sampai sini area yang ini ditutup. Coba Abi tutup. Iya, 3. Jangan salah. Salah ini. Nih. Ini ditutup nih ya. Nah, tinggal sebaris lagi. Pakai yang satu. Nah, area yang ditutup kita hitung. Ada berapa? 1. Tiga dikali empat sama dengan 12. Yeah. Gimana, asik nggak belajar matematikanya? Lebih gampang kan? Nah, teman-teman yang punya Lego begini ya, yang suka main Lego, jangan dibuang-buang ya Legonya ya. Nanti kalau ada PR di rumah, perkalian atau tambah-tambah, nggak punya sempoa, jarinya nggak cukup buat hitung-hitung, bisa pakai Lego. Jadi Lego yang seperti ini. Ada macam-macam kan? Ada yang begini, ada yang satu, ada yang isinya 4, 2, 6, 8, 10, 12. Banyak. Lego banyak manfaatnya, bukan cuma buat merakit mainan aja, tapi juga bisa buat membantu kita berhitung. Teman-teman sudah nonton channel Abi Alif.
Jangan lupa like dan subscribe. Video.